Searching for a spring day forgotten by the city. Face the wind and you'll find it! Yo guys, gue Grisena. Kali ini gue akan mereview skin baru Fennec cuy. Kali ini Fennec kedatangan skin baru, namanya Swallow Kit ya cuy. Kita langsung ke item aja. Biasanya di sini ada diskonan yang itu berbentuk box. Boxnya itu ada yang gacha ya, sama yang ini skin celestial. Jadi kalau kalian udah punya semua kayak gue gini ini 3, langsung aja beli yang lebih murah. Jadi 800 voucher lebih menghemat cuy. Lumayan daripada beli yang di sini harganya tuh 800-900 voucher lana gitu. Jadi kita beli yang di sini nih. Fennec ini temanya kayak mantang layangan gitu cuy. Kita bak beli ya di boxnya. Use. Pasti langsung dapat Fennec-nya cuy. Ini dia. Anjay. Dia kayak tema musim panas gitu ya. Mantang layangan cuy. Fennec-nya dari rumah berubah jadi manusia. Ini gimana ceritanya cuy. Ada musiknya, tapi gue cuma tahu copyright doang. Sekarang sound-sound Tencent tuh sering kena copyright di YouTube, cuy. Ngeri banget. Di sini kita dapat frame-nya, frame, terus kita lihat hero-nya. Cuma dapat frame doang kah? Nggak ada emoji atau apa gitu. Nah, dia dari robot kenapa bisa berubah jadi manusia, cuy? Fennec-nya bertekan miracle ya, guys. Bisa berubah. Berubah ini, berubah jadi manusia sih. Swallow Kit. Tapi gue penasaran sih, pengen tahu lebih detail efeknya. Dia bawa layangan gitu ya, tapi layangannya terbangnya pendek banget, tapi bisa terbang. Keren ya layangannya, kalau di Indonesia auto ops nih layangan tuh. Ya kayak tema burung walet gitu layangannya cuy. Kita langsung review aja untuk ke meshnya guys, untuk review skin baru terbaru ini Fennec. Let's go. Mentang apa? Mentang layangan ya, yang mentang layangan ya, hero. Kita lihat hero nya ini cuy. Dia bawa layangan bener. Kegedean layangannya cuy sama Fennec nya. Lihatin musiknya dulu biar ada backsound nya. Kalau sekarang gua ngirupin backsound lobby AOP itu ada ininya cuy, apa namanya, copyright nya loh. Kayak gini dia ngelempar-lempar ini ya. 2, 3, 4. Dah, ada musiknya. Dia pakai skill 1 cuy. Gue kayak suara piano gitu. Skill 2 nya ngedes, dia ngeluarin rumput-rumput gitu cuy. Ada layangan jatuh juga. Terus tekannya juga gambar layangan ya sama burung. Nice. Lumayan sih, keren banget skill. Nah, view nya tuh adem banget sih. Ayo ngerasa adem banget gak sih sama pi ininya, sama sound nya. Voice nya juga enak banget, gak terlalu gitu, cocok ya sama karakternya. Gak maksa gitu voice nya coy. Skillnya ada layangan jatuh juga, layangan pepetek. Kalian sebutnya layangan apa coy, kalau disini layangan pepetek. Ntar gue fokus dulu ya. Kalau nggak fokus susah sih. Sakit kan damage-nya? Meledak damage-nya coy, sakit banget. Ya jangan nih, siapa sih? Tahayate ada ini cuy. Fix mati sih. Ini woi. Au. Eh buruk. Mati dia. Nice. Kita baik dulu cek. Ambil heal. Kita pakai Gilden aja kali ya, soalnya gua terlalu risih sama cece-cece nya cuy.
Slayer Lane Tower is under attack. Ultimate-nya gua kata lu lihat tadi, cuy. Soal fokus tadi ultimate gambarnya apa enggak? Ya satunya sih bagus. Keren banget pas skin manik ini. Tuh, gue di monitor aja bagus banget. Biro jeket banget ini perak. Tunggu rawan. Akhirnya rawan skill doang. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Nice. Kembali masuk dia. Ada joiningan ulti gue. Gue sebenarnya pengen pakai panic ini dia bisa lane sih. Menang dia enggak apa-apa lah, kita main di jungle aja. Penasaran gue kalau dia bisa lane. Sekarang. Ini damage-nya sakit banget. Jadi kayak dulu lagi meledak ke satunya, cuy. Kalau dulu kan nyetun doang. Nah, sekarang nggak ada stunnya, cuman meledak itu DP-nya sakit banget. Manic mah fokus aja ke tower, cuy. Itu shield ini ternyata masuk udah sekarat. Itunya dalam tower, cuy. Jangan terlalu maksa, soalnya skill 2 Panic sekarang nggak ngereset ya, cuy. Jadi main skill 2 nya tuh nggak kayak dulu lagi, nggak bisa barbar. Kejar, cuy, kejar. Kita dapat atas sih. Bisa nih kita dapat atas. Fokus objektif aja, cuy. Ini kriktaknya mana? Ngambek kah dia? Selamat gue, coy, coy. Mana portal? Mana portal ngokit gue. Dan dia kena ini nih kena push, coy. Ini gue pakainya build fierce ya, coy. Meta sekarang tuh panic pakainya main fierce. Jadi lebih sakit damage skill satunya. Soalnya emang lebih ngandelin fisikal daripada critical panic sekarang, cuy. Kalau pengen sakit di skill satunya. Kita bikinnya long linus. Mau RB juga bisa sih, tapi gue lebih enak long linus karena ada HP sama cooldown. Masalah mau pierce ataupun mau rainbreaker atau long linus. Bisa dua-duanya. Sakit banget, cuy. Paketir aja support musuh. Oh iya. Lagi yang bentri kena. Kayaknya jaga, coy. Dapat. Nice. Waduh, waduh. Bye bye bye, balik balik balik. Ganas, musuhnya ganas, cuy. Nah, lainnya enggak ada yang jaga. Galak banget musuhnya, cuy. Nah, gua dapat. Ganas. Susah banget dapat mid-nya, cuy, asli. Oh, nggak dibikin COD kah? Lawan ini nih ngeri banget. Retreat!
Tuh lihat cuy, Bewan sama Kiriknak aja gue lebih sakit loh. Build panic terbaru ini emang bener strong banget. Aduh gua susah banget pelan pelan cuy. Tembel dia tembel tembel. Nasib support gua AFK. Spring breeze. Spring has arrived. An enemy has been defeated. Skyport. Rally, holy dragon. My ability to hold down. Hold on. And join me for a stroll in the wild to enjoy the greenery. Aduh, gua takut kecil. Gak bisa jebol. Tuh. Susah, oi. AFK satu masalahnya gimana ini, cuy? Jangan-jangan dia bot main. Kalau jalan sedikit itu takutnya bot doang, cuy. Ini bikin yoga ya, cuy, buat sustain. Kenapa gua bikin satu defense? Karena panic sekarang harus ada defense-nya satu biji, cuy. Minyak hilang mati lampu katanya cuy, wala. Bagus banget. Main objektif terus kritus kayak. As a young boy rises early. Aduh banyak yang AFK, gimana ini gua nge-reviewnya. Gimana kegendong ya gue cuy ya, banyak yang AFK loh, masa gue member 3 doang. Kan itu sakit tuh coy, damage-nya. Kocak nggak diterusin. Kepada deh tuh sih. Atas ya, atas ya, atas ya. Wah serius tuh ya cuy, sorry nih kalau banyak diam. Bisa sih ini mah. Dulu cek, cek dulu cek. Defeated.
Start gamenya. Gimana cara comebacknya? Bingung gue, coy. Focus on the towers. Attack the Dark Slayer. Rally. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final attack. Oke, ayo gua balik. Oke, ikut war dulu, coy. Kita harus defense dulu masalahnya. Gak ada yang mati. Moga aja comeback ya, coy. Menang kalah gua upload aja lah. Kalau review skill mah kayaknya game pertamanya harus upload, coy. Karena biar ada experience rasa reviewnya gitu gue. Kalau game kedua males banget. Yang ngulang lagi itu penjelasannya. Oke, coy. Ayaten nih yang jago sama Florin. Oh, jago-jago mainnya. Ini deh, mampus kali kalau masuk. Nah, dapat nih. Gila gua, coy. Waduh, kelar lah ini menasib. Anjir, Florent hidupnya, coy. Keras banget sih, ini siap. Dia build apaan sih? Buset, nggak dia ada berdamage-nya loh. Bisa defense juga, GG tim gua. Set, all in, coy. Bisa tahan tau nggak? 13, 12, 10, 9, masih lama. Nggak di-enjoy, buset. Remehkan kali musuhnya, teman-teman tim gua error gini. Lah kocak dia nge-lag kok. Di sini all in mid, kalau udah tahu rata gini mah mid aja cuy, all in. Satu defense triknya. Dep satu. Terus gua auto di Uber Florentino, coy. Auto main guys, coy. Skyscrapers can't confine the heart. Your enemy has been defeated. Retreat. Ah, lama banget portalnya. Waduh, toronya nggak bukti trip sih. Kerja keras banget tim gue. Keep an eye on Slayer. Cosmic power.
itu. Lamaan cuy ini mah. Gua sampai udah pengen cepet kelar. Udah hard game. Swallows and a whisper of the spring breeze. Ada yang dip 1 war 4 sih sebenarnya. Dipnya soalnya ini rese banget. Ini mid jadinya, kalau semuanya di mid cepat clear midnya cuy. Aduh. Mati konyol lagi coy Florennya. Udah tahu di situ maju, malah maju. Sudah kalah. Terima aja nasib. Iya AFK bener, 4 pesos 3 ya cuy, 4 pesos 5. Kelanasnya AFK beneran. Jadi segitu aja untuk review skin panic ini. Early-nya udah sakit damage-nya, gue udah ini lumayan bagus. Cuman karena ada yang AFK jadi kacau balau, pertamanya Rui. Kedua Telanas, kenapa siang-siang ini banyak yang AFK cuy. Mungkin mau Jumatan sih bentar lagi juga. Kalau kita report aja cuy. Oh Rui yang AFK. Kontel Anas. Tuh gak ngaruh Tel Anas. Rui-nya doang yang AFK cuy. Buset ini orang ngegendok banget. Thank you guys yang udah nonton sampai akhir. Thank you banget untuk review skin panic ini. Bagus banget dan worth it ya untuk dibeli. Karena kalau gameplaynya kurang memuaskan, mohon maaf ya karena ada yang AFK cuy. Kalau pengen yang lebih memuaskan gameplay, nanti aja kita reviewnya di mode serius kita gameplaynya cuy. Thank you banget, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.